Beralih ke informasi lain, pemirsa, dalam usaha membangun kemajuan perekonomian nasional, berbagai kompetisi kewirausahaan digelar. Ajang kompetisi ini menjadi salah satu sarana dan kesempatan bagi anak muda untuk menjadi wirausahawan. PT Pegadaian bersinergi dengan Kementerian BUMN dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia kembali menggelar program hibah kompetisi kewirausahaan atau yang disebut dengan HOKI. Program HOKI yang digelar untuk kedua kalinya ini menggait para wirausaha muda, khususnya kalangan mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah DKI Jakarta. Perbedaannya kita harapkan jumlahnya lebih besar. Karena apa? Karena yang HOKI 1 itu bisa dibilang itu adalah pilot project, jadi jumlah perguruan tinggi yang terlibat pada saat itu hanya baru tiga karena pilot project ya. Nah sekarang ini kita buka untuk seluruh perguruan tinggi tapi di wilayah Jakarta saja karena memang ini kegiatan IC Jakarta, jadi kita memang untuk awal kita batasi aja untuk perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Program ini juga sebagai wadah bagi anak-anak muda untuk maju berkompetisi, membuat suatu konsep ide usaha yang menarik yang kemudian diajukan melalui program ini. Namanya mahasiswa semester 5 sampai 8, harapannya mereka bisa ikut gitu ya dengan sektor yang mungkin luas ininya penyerapannya gitu ya. Dalam ajang ini para peserta beradu konsep ide usaha dan inovasi dalam 3 kriteria yaitu fashion, makanan, dan kriya. Kemudian, pihak penyelenggara akan menilai mencakup kreativitas, peluang pasar, potensi bisnis, dan presentasi dari tiap peserta yang diujikan. Harapan kita ini menjadi virus ya. Artinya, baik yang ikut lomba maupun mahasiswa-mahasiswa lain, bahwa memang inilah ada wadah ya ternyata. Jadi ke depannya nanti mereka akan lebih semangat lagi untuk mengeluarkan ide-ide mereka seperti itu. Program HOKI membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 30 November 2022 dan proses seleksi digelar hingga 10 Desember 2022. Dari Jakarta, Muharin Ahmad Ayus melaporkan. Aplikasi pendukung UMKM dan usaha mikro terus berkembang dan berinovasi, salah satunya dengan program Dagang Benderang. Inovasi ini berupa sabuk pengaman LED yang dapat menyala di malam hari untuk mengurangi risiko kecelakaan. Kami persilakan kepada Bapak Nurjahyo untuk menjelaskan. Terima kasih. Ini untuk meningkatkan kualitas. Kehadiran aplikasi Pikpak menjadi warna baru bagi dunia e-commerce tanah air. Aplikasi ini membantu meningkatkan kualitas ekonomi mikro offline di Indonesia agar memiliki daya saing. Jika saat ini e-commerce hanya berfokus kepada produk tanpa memperhatikan asal toko dan pedagangnya, Pikpak mencoba berinovasi dengan program Dagang Benderang yang mengutamakan eksistensi pedagang. Selain itu, program Dagang Benderang bertujuan meningkatkan keselamatan pedagang dengan menyediakan lampu belt bagi para pedagang agar mengurangi risiko kecelakaan tertabrak kendaraan di malam hari. Ya dikasih nih sabuk pengaman buat dagang. Oke, menurut Bapak penting nggak sih Pak sabuk pengaman? Ya, menurut saya berguna banget untuk pernah, kita perjalanan gitu. Pernah ini nggak Pak? Pernah sempat mau hampir ketabrak apa gimana gitu Pak? Ya, sering terjadi juga sih. Oke, kadang-kadang ya keserempet rodanya juga gitu. Sensor LED matic pada sabuk ini dapat mengeluarkan cahaya ketika mendeteksi objek dari jarak 4 meter, yang menjadi penanda kepada pengendara bahwa ada pedagang di depannya. Sementara dari sisi pedagang akan ada suara yang menandakan ada kendaraan di belakang mereka. Tapi jadi kalau untuk yang belt yang malam ini kita bikin acara itu, dari pengalaman pribadi, teman kantor juga yang hampir nabrak sekitar tahun lalu lah gitu. Terus 3 bulan lalu kita mulai seriusin, kita desainnya segala macam, lalu kita baru bisa serah terima di hari ini. Itu tujuannya itu supaya menghindari masalah serius ya bisa terjadi di malam hari. Itu masalah nyata, oleh karena itu solusinya juga harus nyata gitu. Dan itu for your net itu bukan untuk diperjualbelikan ya kalau yang itu. Itu memang kita bagi-bagikan. Kalau kedepannya tolong ditunggu aja. Tapi yang udah kita kasih itu nggak cuma ini, kita juga sempat kasih masker pas lagi mudik tahun lalu itu, di mana tuh masih ada orang agak bimbang ya kan mudik atau enggak mereka mudik. Nah kita tak khawatir ada kayak bridge itu dari kesehatan. Jadi kita bagi-bagikan secara gratis juga masker di kalau nggak salah 13 kota. Saat ini Pikpak telah merambah 13 kota di seluruh Indonesia. Kedepannya, Pikpak akan terus berfokus pada pengembangan aplikasi serta peningkatan literasi secara bertahap kepada para pedagang di Indonesia agar UMKM mereka dapat berdaya saing di era digital.
Dari Jakarta, Camar Haenda, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, objek wisata di tanah air semakin beragam dan kali ini kami akan ajak Anda ke sebuah desa yang disebut sebagai sumber peradaban besi di Nusantara. Tepatnya di Desa Matano, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dengan keindahan alam dan kesejarahnya, desa ini masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Untuk mencapai Desa Matano, Anda harus menempuh 1,5 jam perjalanan menggunakan perahu dan speedboat menerjang gelombang Danau Matano, yang dikenal sebagai danau terdalam di Indonesia. Tak hanya pesona alam, Desa Matano juga memiliki keanekaragaman budaya, di antaranya tarian khas Tanah Luwu yang biasa digelar untuk menyambut tamu wisatawan. Salah satu keunikan di Desa Matano adalah kolam bura-bura, disebut warga sebagai sumber mata air Danau Matano. Warga percaya jika pengunjung meneriakkan sebutan bura-bura, maka gelembung air akan keluar, seakan mendengar suara panggilan manusia. Di Desa Matano masih dijumpai tempat besi yang berusia ratusan tahun. Dari peninggalan yang ditemukan, sejumlah sejarawan percaya jika peradaban besi pertama kali muncul di desa ini. Kita juga punya galeri Gamara, tempat menyimpan semua benda-benda peradaban di Matano masa lalu. Jadi kami juga di sini ada seperti kampung nostalgia, dan ini yang paling istimewa, kami punya situs Lala atau Bura-Bura. Ada juga situs Pulau Empat. Situs Pulau Empat itu tempatnya orang meneliti, karena disitulah tempat benda-benda atau besi-besi peninggalan zaman dahulu. Kelebihannya sebetulnya yang harus diangkat adalah kolaborasinya dan kelembagaan. Ada dua desa yang saya pernah lihat melakukan manajemen risiko. Saat Gaba, di saat itu saya lupa di mana. Risiko terhadap segala macam dikelola dengan baik. Kemudian kelembagaannya juga dan kerjasama. Kelembagaan itu kerjasama ya. Meski memiliki daya tarik yang luar biasa bagi para wisatawan, namun akses menuju desa masih sulit. Warga hanya bisa mengandalkan jalur danau, karena akses darat hanya bisa dilalui oleh mobil off-road karena medan yang berlumpur. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi dari sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Dan tahun ini kembali digelar ajang kompetisi Wirausaha Muda Mandiri 2022. Daftarkan ide serta bisnis terbaik Anda di website www.wmm.id. Pendaftaran diperpanjang sampai 30 Oktober 2022. Saya Gede Satria, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.